Peace. Ngai ko bura ko bada orang ko mero ko tiah dai ko bebe ko ma ko na dai dina wala kita le wala ko ga ko di palu sunda sikin kan sunda ketemu kita dalam dua pindai ke kuda kan jadi ya coba ya beri tabi masa ngai kita nyalai tun bau ke tengah nada undang bukai nada cara bukai udah minta bukai kumpeni kumpeni mada sikin mada nak ujian ulung nya oleh kami tadi runding menak duit ke grant ke beri WP lah WP 2 ko nya ke ruang waktu duit ke bisa disimpan kami lalu kami bisa keluar ke lewat ke semat 30,000 nya mau cuma kami ada jalan ke baru waktu ada jalan ke kaik ya tahu lagi kita mudik ke kaik ke nak kereta bawa kudek di tengah kita lalu ke dalam kena kami ngadu jalan ke Taskin, nyaman guna kami ngadu duit dengan lama itu. Nanti kita mendak dengan lama duit itu kurang, kira ke udah dikenal kami dia punya. Jadi utai bukai WP ini waktu peminta ke segi mayu, utai kena kena daya ke segi mayu. Dan itu ngarap penuhan dan luan pula mendak nama utai ke serba kurang buat kami itu utai yang sekitar namanya kok kita kita nadai kalau lama di sini tak cukup lama-lama menyautai kami bekal tak keperluan kami itu berbagi maka kami itu karang kami langkau kini sebab dia bukan anak berbajar lemak tau. Kau sudah kenal, ya kau tanya perlu orang net tinggal orang sudah tahu. Jadi sudah bisa kita kenal dari namanya. Jadi untuk si Kalkin kita sudah ke narain dari. Tapi kesemuanya ya, sekarang ke waktu dari itu sudah bisa kita kira kena sudah saya keluar nyala sudah. Ini tinggalnya kan mau berapa? Jadi itu kita ada untuk tanaman dan kebuahan, tanaman sayuran, kita ada perikanan darat dan kita ada untuk permakanan atau prosesan produk makanan bagi ibu-ibu di rumah yang ingin memproses membuat hasil hidangan daripada hasil daripada kita punya tanaman. Okey, untuk di kawasan rumah lawai, saya tadi saya ada ceklah permohonan kita di sini setakat ini yang kita terima adalah hanya untuk bantuan tanaman lada, bantuan ada 25 peserta tadi saya dah cek ada 25 peserta dan akan menerima bantuan baja daripada Kerajaan Negeri Sarawak, seorang akan menerima 12 guning. Okey, sekarang ni kita dah ada beberapa fasa untuk pengantaran. Sekarang ada fasa 1, fasa 2 dan fasa 3 dan kita jangkakan dalam sebelum hujung tahun ini kita akan selesai mengakhiri dan baja tersebut untuk ini melibatkan kawasan Dun 79 dan Dun 80 ya, dan paling besar kawasan yang untuk penanaman lada dan kelapa sawit di daerah Lembang adalah di kawasan Batu Danau N80 kawasan Batu Danau ya. Dan untuk penanaman tadi seperti yang saya cakap pada mula tadi kita boleh memohon pejabat kita yang terdekat adalah di pejabat
kami di stesen kami, pegawai kami, pegawai generian kawasan kami yang bersama hari ini, yaitu Encik Faisal Mokro, kita kenal dia. Dia ada bersama hari ini, kita boleh memohon atau bertanya kepada beliau berkenaan dengan skim yang ada. Untuk diri ini, kita ada beberapa jenis tanaman yang kita putuskan. Yang pertama adalah tanaman angka madu, itu J33. Yang kedua adalah tanaman kelapa. Kita ada tanaman pisang, tanaman nanas keningau diamond. Nanas keningau diamond ini merupakan di Sarawak merupakan di Lipang merupakan projek perintis yang bermula dijalankan di Lipang untuk negeri Sarawak. Jadi jika kita berminat untuk menanam tanaman untuk nanas ini, kita boleh berjumpa dengan Cik Kesemong untuk mengisi borang. Ya, untuk borang kita boleh berjumpa dengan dia, kita isi lengkap dan kita kembalikan borang tersebutlah, ya, macam itu. Okay, untuk setiap skim ini, dia merangkumi bantuan untuk membeli bahan tanaman. Seperti contohnya kalau nanas, kita ada membeli sulur nanas, nanas kering ornament. Seterusnya kita ada bantuan seperti baja dan racun serangga. Dan peralatan seperti kita ada peralatan juga seperti insect sprayers untuk keperluan kita punya petani lah, kita akan lengkapkan. Dan untuk selain dari tanaman, kita tadi seperti yang tadi saya cakap, kita ada bagian perikanan juga, perikanan darat. Perikanan darat kita ada untuk kolam ikan. Jadi kolam ikan, bagi yang ada kolam ikan, kita boleh berjumpa di pejabat kami. Bagi yang belum mendaftar kolam, kita boleh berjumpa dengan Cik Kajian Tendi. Dia bahagian perikanan darat, jadi kita boleh mendaftar kolam kita dengan dia. Jadi kolam kita akan berdaftar dengan Jawa Tendian. Jadi sebarang bantuan kita boleh informlah komers-komers yang telah berdaftar. Dan ketiga itu untuk agromakanan, bagi ibu-ibu yang ada menghasilkan, kami sekarang ini kami lebih kepada, kalau dulu kita ada craft tangan, kita ada menjahit, tetapi pada tahun ini kita lebih fokuskan kepada produk mineral, yaitu produk berasaskan hasil daripada pertanian. Contohnya kita ada ubi kayu, kita tanam ubi kayu, kita boleh buat krepek pisang, contohnya kita boleh buat krepek juga, dan macam-macam lagi lah produk pertanian yang lain kita boleh hasilkan. Yang penting kita mulakan dulu. Apa-apa skim pertanian ini, yang penting kita mulakan terlebih dahulu, itu syarat dia. Kedua, baru kita memohon pertanian. Jika kita memohon secara kosong, contohnya kita mau memproses produk makanan, tapi kita belum memula. Jadi kami tidak dapat membantu, sekurang-kurangnya kita sudah ada pengalaman dalam membuat kita punya produk ini, baru kita dapat membantu lah, kita akan boleh buat, kita buat proses, kita boleh ajar kita bagaimana memproses, membungkus dan label produk makanan. Itu untuk ekor makanan lah. Saya rasa dan jika ada apa-apa kemuskilan atau pertanyaan, boleh bertanya lah. Jika tidak sempat hari ini bertanya, kita boleh berjumpa dengan Encik Rezemong lah untuk lebih lanjut. Tapi kalau ini berjumpa saya berada di pejabat pertanian daerah Limbang, di tingkat 3 di Kampung Kelzal, Kelzal Limbang. Saya rasa itu saja daripada saya. Oke, sekian, terima kasih. Jadi sebab kita bersimada kamu beri baca kiamat kamu ini tangaku bintang kasih kita di baca datailah kami ini buah kami sebagai kita ajar itu ini aja kami kami nak terima kasih untuk tanaman kapas sapi lada tadi kita akan angkat terus. Sebab dalam peruntukan yang kerajaan negeri Sarawak beri untuk tanaman lada, kita akan angkat terus. Pertumbuhan peradang yang akan angkatkan bersama dengan pegawai kawasan kami akan sekali datang. Ya. Yeah.